Halo guys, hari ini saya akan mereview smartwatch L15. Jadi ini dia bisa buat Android sama iOS, iPhone. Ini di unboxnya, kita bisa lihat ada buku manual. Buku manualnya tulisannya Cina guys, tapi tenang aja. Di balik sini, ada bahasa Inggris ya. Terus kalau kita mau pakai ini kan jelas ya. Ini ada chargernya. Ini bentuknya dua gitu guys, chargernya. Nah ini nanti sambungnya ke sini. Ada dua ini. Nah, ini kalau berlawanan, kalau kalian berlawanan arah, dia nggak akan nempel. Ini yang akan nempel. Ini yang akan nempel. Kalau ini nempel. Kalau kalian mau pakai aplikasinya, tinggal scan QR code aja, nanti muncul aplikasinya namanya Fit Auto. Ini gue udah sign, jadi kita lebih gampang. Nah, dia bisa ngecek sleep kita, heart rate kita, blood pressure, oksigen, juga ECG guys. Terus kalau kalian mau atur yang ini nih, ini aturnya di sini, dial setting. Terus kalian juga bisa atur kerjasama message notification-nya. Tuh, ada banyak pilihan, ada WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Terus bisa ingetin kita untuk minum air dalam berapa waktu. Juga kalau pas kita duduk disuruh olahraga, nah ini juga bisa diatur nih, sit alert. Sama ada brand fan band. Nah, fan band ini bisa geter-geter nih jadinya kalau kalian lagi butuh. Ini strapnya rubber ya, rubber. Terus kalau kalian beli tepat nanti di tokonya, ini bisa ada pilihan mau yang kulit kah, mau yang metal kah, ada free strapnya juga. Ini dia nih, dia keunggulan sama yang lain, gue udah pernah nemuin, ada heart rate nya, terus bisa ngukur blood pressure juga, tekanan darah, terus juga nih ada oksigen dalam darah. Sama ECG. Oh, yang kelihatan ini ya, naik turun, naik turun nih. Tapi dia makan waktu 30 detik untuk ngecekin semua itu. Kita lihat ya, ECG gua nih. Electric cardiogram. Berapa BPM sih? 88. Oke, masih normal dong gua ya. Oke, suruh ngecek ya. Cek di HP, ECG. Nah, ini dia. Oke. Saya start playback kalau di HP guys. Nah, itu kanan ini. Ya, kita end dulu aja. Nah, ini chat masuk SMS, buat promo. Nah, dia juga ada mode ininya ya, olahraganya. Kalau sekarang lagi seru, lagi rame sepedaan nih, kalau pakai sepedaan kan bisa tahu berapa heart rate kalian, berapa kilo kalori yang kalian keluarin. Oke, itu cara keluarnya. Ini dia mengukur kadar air. Oh, ini gua proper air, kurang tahu juga, atau humidity-nya di luar. Nah, ini bisa buat musik, play music. Ini ada pilihan ya, stopwatch, find phone, restore language, bisa pilih bahasa kalian yang mau. Oh, terus sama ada kemudahan lagi, ini ada fiturnya center sih, jadi kalau lagi malam, gelap-gelapan atau di mana kalian mau cari barang, pakai konan aja, tinggal pencet yang bawah, tek, nyala, mati. Oke, sekian dulu review kita kali ini. Oh ya, ini metal band nya yang warna hitam, tinggal sambungin doang, tak jadi. Oke, sekian dulu review kita kali ini. Kalau kalian mau beli, linknya ada di bawah. Hope you enjoy, thank you.